G Serwan TV. Apa sih? Oke guys, kali ini aku mau kasih lihat video reaksi aku tentang Tersimpan di Hati Eka Gustiwana featuring Prince Hussein and Sarah Fajira. Soalnya waktu itu ada seorang yang komen di channel YouTube aku, Kak, reaksi Tersimpan di Hati dong. Oke, gak usah lama-lama. Yuk, cus. Kita lihat seperti apa lagunya ya. Karena aku juga baru tahu lagu ini. Aku belum pernah klik sih. Cuman aku lihat covernya dari luar aja ya. Karena aku mau reaksi sama kalian. Oke? Cus. Oke. Oh, konsepnya kayaknya pemandangan alam di negara kita Indonesia ya ini ya. Oke. Okay. Ini ada mbaknya. Oh my god. Aduh, kalian tahu paling suka banget dengerin orang kayak ngidung kayak gitu loh, guys. Oh, ada orang lipsulin juga. Gila sih, ini kayaknya keren banget deh lagunya ini ya. Gue kayak memperkenalkan budaya negara kita ya, Indonesia. Gila sih, ini keren banget ya. Oke. Okay. Apa ini yang namanya Prince Hussein? Oke. Okay. Wow, negara kita selalu di hati ya. Hey, ini tariannya. Gila sih ini. Konsepnya keren banget guys, aku suka banget. Gamelan gitu ya. Gak sih, perpaduan musiknya keren banget, gila. Amazing guys, oh my god. Aku suka banget yang ada bagian hidung-hidungnya itu ya. Oh my god, I really love it. Oh my god. Hey, Sarah Fajira. Oh my god, you are really cool, Sarah. Oh, langit angkasa. Oh my god. Oh my god, keren banget. Aku terkesima juga sama konsep video lagunya ya, serius, aku suka banget. Diri musik biola juga ya. Enggak sih. Oh my god, ini sih memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ya. Konsepnya gila, lagu modern dicampur dengan musik-musik tradisional ya dari negara kita, our country ya. Indah banget. Tari-tarian. Coba buat yang bagian hidungnya tuh. Hae, hae, hae. Yeay. Oh my god. Gila sih, ini kreatif banget. Sumpah, gak nyangka banget ternyata
wow, lagunya bagus banget, tersimpan di hati. Mungkin maksudnya budaya-budaya negara kita ya, pemandangan alamnya, walaupun kita pergi kemanapun, ke luar negeri, tapi tetap negara kita, budaya kita ada yang nomor satu di hati. Makanya selalu tersimpan di hati, guys. Oh my God, gila, ini konsepnya keren banget ya. Tadi openingnya ada pemandangan ya, alam di negara kita Indonesia ya, ada gunung-gunung, tadi di sawah, di lautan, terus juga ada budaya tradisional khas negara kita ya, ada tari-tarian, tadi juga ada Anoman ya juga, oh my God, terus ada alat-alat musik tradisional khas negara kita, ada tadi kalau nggak salah ada angklung, orang nyup suling juga, dan aku paling suka banget yang pas bagian ngidung dan pas pada saat Sarah Fajira itu nge-rap. Kalau nggak salah nge-rapnya juga ada campuran bahasa Jawanya juga ya, gila sih, ini amazing dan keren banget guys, oh my God, thank you banget ya yang minta aku reaksi video lagu ini ya, gila sih ini, aduh, kalau nggak ada yang request, mungkin aku nggak tahu kalau ada musik yang sebagus ini, guys. Jadi videonya, konsepnya gila sih ini ya. Eka Gustiwana featuring Prince Hussein and Sarah Fajra. Oh my God, really cool, really amazing, guys. I really love it, seriously ya. Oh my God, I can't say anything ya. Oh my God, aku suka banget terutama tadi pada saat ngidung. Oh my God, itu indah banget, aku suka banget. Jarang loh ada orang yang bikin lagu ya, memadupadankan budaya kita. Oh my God, musik tradisional ya, budaya tradisional kita juga ya. Jarang ada orang yang berpikir seperti itu ya. Kebanyakan orang zaman sekarang yang ngikutin konsep ya, modern-modern. Jarang ada yang bikin kayak begini, guys ya. Kita juga harus bisa nunjukin ya, kalau budaya kita, musik tradisional kita, alat-alat musiknya juga, itu juga bisa membooming. Dan gak kalah bagusnya juga kalau dijadiin lagu ya, contohnya seperti di video klip Tersimpan di Hati ini. Gila sih, ini keren banget guys. Oke guys, itu dia ya review dari aku tentang lagu Tersimpan di Hati, Eka Gustiwana featuring Prince Hussein and Sarah Fajira. Oh my God, I really love it guys, oh my God. So guys, kalau kalian mau aku reaksi tentang apapun, mungkin lagu-lagu atau trailer movie, dance practice, atau apapun yang kalian mau, komen aja di channel YouTube Saran TV, gak usah malu-malu ya, komen aja ya. Atau kalian juga bisa komen di Instagram aku atau DM aku di Instagram aku juga bisa. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih aku jempol kalian buat like and subscribe. Jadi aku lebih semangat lagi pastinya untuk bikin video reaksi khusus untuk kalian. Dan jangan lupa nyalain bell-nya, twing-twing, kalau nyalain bell tuh nggak bayar. Oke, terima kasih ya buat kalian yang selalu setia nonton Star One TV, dan terutama buat kalian yang udah ngeluangin waktu kalian dan jari kalian untuk pencet tombol subscribe. Oke, see you soon. Bye-bye guys.